sekarang dulu ini konser beliau. Monggo. Iya. Ya, sebelumnya sekali lagi mau ucapin terima kasih banyak untuk Good Life. Ya. Untuk blibli.com, untuk ya TV dan juga musik. Ya. Dan juga label kita Musika Studios, karena tanpa Musika kita akan pernah jadi band seperti sekarang ya. Diwakili sama Pak Bapak Gumilang. Bapak Gumilang, dan rekan-rekan, terima kasih sudah hadir. Pak Gumilang, makasih Pak. Ya. Sudah hadir. Yang pasti ini adalah sebuah perjalanan yang luar biasa. Kita 16 tahun kita band dari sebuah gang kecil, namanya Gang Kamboja. Di mana di situ kita merangkai mimpi-mimpi kita untuk menjadi band yang besar juga, karena waktu itu kita kasih nama band kita namanya Massive. Setelah kita dikontrak Musika, dirubah sedikit penyebutannya jadi The Massive, tapi tetap tidak berubah arti, artinya besar. Dan jujur ini kita gak nyangka juga, seperti yang tadi dibilang Good Life ini jodoh. Jadi ketika bermula dari ngopi-ngopi santai, terus ternyata sebenarnya tadinya gak ada agenda konser band Indonesia. Gak ada, jadi tahun ini sebenarnya gak ada. Tapi karena itu kekuatan ngopi itu, ngobrol-ngobrol. Iya, ngopi di tempat saya saat ini. Jadi ternyata gaya bersambut apa yang kita inginkan ternyata diakomodir sama Good Life. Dan pas di usia 16 tahun, tepat di tahun ini, sebenarnya itu secara kebetulan, karena ini konser tunggal pertama, album ke-6, 1 sama 6, jadi 16. Jadi sebenarnya itu juga kebetulan juga sih, tapi kenapa gak Sweet 17? Justru ini adalah pembuka untuk kita nanti bikin konser yang lebih besar lagi di 17 tahun. Mudah-mudahan Good Life mau support lagi. Amin. Jadi yang pasti ini adalah satu pencapaian lagi untuk The Massive, karena untuk sebuah band bisa 16 tahun bareng-bareng itu gak gampang. Betul. Bisa punya 6 album. Betul. Dan itu kita bisa dibilang konsisten setiap 2 tahun sekali kita bikin album. Itu juga gak mudah. Di tengah banyak band-band yang personelnya berkurang, ada yang bikin album juga gak keluar-keluar albumnya. Tapi kita tetap dengan jalur kita, dan masih tetap bisa bikin album terus. Dan yang pasti tanpa dukungan banyak pihak kita akan bisa seperti sekarang. Tanpa Massive First, tanpa Musika label kita, itu kita akan gak bisa seperti sekarang. Jadi kita rasa di 16 tahun ini kita ini adalah momen yang tepat. Tepat. Pas kita juga baru rilis album ke-6. Dan kita rasa kalau kita manggung kan biasanya kalau kita manggung 10 lagu di setiap kota kan selalu hampir semua penonton nyanyi gitu. Jadi kita PD kalau kita harus membuat satu konser tunggal, dan yang pasti ketika nanti orang nonton kita pengen ada satu pesan yang bisa diambil dari konser yang masif, energinya yang bisa diambil, karena kita adalah band yang memulai karir dari minus, bukan nol lagi, dari minus. Dari susah banget sampai akhirnya seperti sekarang. Jadi kita selalu percaya proses. Dan kita ketemu sama Good Life, ketemu sama EP itu adalah satu hal yang tidak kebetulan. Nah, kita percaya itu, ini adalah memang sudah jalan-jalan dipertemukan, dan alhamdulillah insya Allah gak tahu ada halangan, bulan depan tanggal 6 September 2019 akan ada konser tunggal pertama The Massive yang pertama. Thank you Rian. Kita pindah ke Rama. So far respon dari teman-teman Massive gimana? Ada gak yang bilang akhirnya gitu? Mungkin ada yang udah nunggu dari sekian lama ya? Ya mungkin udah dari tahun ke berapa ya, dari album ke-4 kali ya, kita udah ditanya-tanya kapan ke konser juga. Ya banyak yang kita persiapkan, banyak juga yang kita jalani waktu itu, dan akhirnya ya benar tadi jodohnya ternyata di album ke-6 itu masih, di album Love itu masih, dan nama konsernya juga kebetulan memang berangkat dari judul album itu sendiri, Love Album. Ya jujur sih sebenarnya perasaan kita sekarang agak-agak gimana ya? Ya deg-degannya ada, karena
Jadi kan beda seperti manggung-manggung kita yang udah biasa kita jalan. Betul. Memang, wah, ini salah satu apa impian kita yang pernah kita tulis nih akan sebentar lagi insya Allah akan terwujud. Karena ya kita cuma bisa menyajikan yang terbaik dan termasif. Latihannya udah cukup lumayan gila ya. Jam ya sehari. Tapi ada sekitar 3 kali pertemuan lagi latihan dan 10 jam tidak masing-masing? Mungkin ya. Ya. Karena kita emang band yang bisa dibilang tuh dari dulu kebiasaan latihan tuh harus perfect gitu. Jadi ya mudah-mudahan hasilnya nanti sesuai dengan apa yang kita kerjain. Oke. Terima kasih Rama. Dan satu hal yang dari tadi udah ditunggu-tunggu sama teman-teman di sini, sama teman-teman Masivers juga. Sebenarnya siapa aja sih bintang kamu di The Massive Love Concert ini? Siapa nih yang mau ngumumin? Oh, siapa? Langsung dari Masifnya aja ya, dari Masif. Kita senang banget karena teman-teman kita mau bantuin The Massive meramaikan konser The Massive di tanggal 6 September nanti. Yang sudah confirm adalah yang pertama itu Rizky Febian. Yang kedua itu ada Anji. Yang ketiga itu ada Is Pusakata. Is yang ikut bantuin produksi kemarin juga ya lagu ya. Yang keempat itu ini milenial banget. Prilly Latukonsina. Prilly. Ya. Boleh tepuk tangan teman-teman. Ya, dan ada satu lagi. Oh, ada. Mystery Guest. Mystery. Boleh ini enggak, Rian? Ya. Clue, kasih clue Mystery Guest-nya siapa? Manusia. Lah iya lah. Jadi rugi kalau nggak datang pokoknya, karena akan ada satu mystery guest yang luar biasa. Nah itu teman-teman, jadi monggo silakan nanti hadir tanggal. Ya, cocok. Cocok. Akhirnya jodoh mungkin ya. Langsung jodoh. Kenapa memilih Tennis Indoor sebagai eventnya nanti? Oke, pemilihan lokasi Tennis Indoor kita memang sengaja pilih karena aksesnya cukup baik, mudah dijangkau. Bisa pakai MRT, Transjakarta dan segala macam, banyak sekali akses ke Senayan. Jadi kita berharap semua pecinta atau Masivers bisa mudah mengakses ke lokasinya. Itu sih alasan pemilihan lokasi. Akses lokasi ya. Oke, terima kasih Mas Rudi. Sekarang kita pindah dulu ke Mas Roberto Peter yang merupakan